Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam waras, salam NKRI untuk kita semua. Para sahabat semuanya, dimanapun Anda berada, lagi-lagi Gus Abbas di dalam ceramah terbarunya ini sangat tegas dan sangat berani mengatakan bahwa keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan dari Ba'alwi akan tetapi dari Kiai Gampang. Sebelum saya berkomentar banyak, mari kita simak video beliau ya. Saya ambil yang 15 detik. Mari kita simak. Saudara-saudara yang mengaku darahnya Rasulullah itu adalah saudara-saudara bukan dari para ahli, tapi justru dari kiai dari kampung, gus-gus yang ada di kampung, ajengan-ajengan bangsa. Para sahabat semuanya, dimanapun Anda berada, memang benar faktanya apa yang disampaikan oleh Gus Abbas bahwa keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan dari Ba'alwi akan tetapi dari Kiai Gampong. Kita lihat fenomena yang ada dari klan Ba'alwi bahwa memang menunjukkan bahwa mereka itu bukan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilihat dari mana? Ya. Dilihat dari kajian pustaka tentunya. Ya. Kajian pustaka yang dicakup oleh tesisnya Kyai Haji Imaduddin Usman dengan berlandaskan kitab-kitab nasab terdahulu yang mengatakan bahwa memang silsilah nasab Ba'alwi ini mungkotiun wa mardudun, tertolak dan terputus atau terputus dan tertolak. Ya. Dan tesisnya Kyai Haji Imaduddin Usman yang menyimpulkan semacam itu didukung dengan perbuatan mereka, para klan Ba'alwi. Kita tahu bahwa gaya dakwah mereka ini sama sekali bukan dakwah yang rahmatalil alamin, bukan dakwah yang menyebarkan rahmat ke seluruh alam, bukan dakwah yang menyebarkan rahmat kepada masyarakat. Akan tetapi dakwah mereka ini cenderung dakwah yang menyelipkan doktrin-doktrin syaitonia. Ya, banyak contohnya. Ya, masyarakat yang asalnya enggak radikal ini menjadi radikal. Yang asalnya masyarakat ini tidak berani mencaci maki presiden akhirnya mencaci maki presiden karena Habib ya berceramah melaknat ya, mendoakan jelek terhadap presiden, bahkan mencaci maki kepada presiden itu hal biasa. Kemudian kita tahu Bahar bin Smith, ini kalau dakwah ini menyelipkan sifat-sifat syaitoniah kepada masyarakat. Bagaimana tidak menyelipkan sifat-sifat syaitoniah? Lah wong setelah mendengarkan dakwanya atau omelan lah, omelan dari Bahar bin Smith, masyarakat yang asalnya hatinya lembut ini menjadi keras, yang asalnya masyarakat ini tawaduk menjadi tidak tawaduk. Kenapa? Karena pengaruh dari doktrin Bahar bin Smith. Yang asalnya enggak suka takbir untuk mencaci melaknat pemerintah, akhirnya masyarakat yang datang ini dengan mudah, dengan entengnya mencaci, melaknat pemerintah dengan kalimat takbir la ilaha illallah. Ya. Dan doktrin-doktrin yang lain yang menyesatkan, satu Habib bodoh ini lebih mulia daripada 70 kiai yang alim.
Ya, Faqih Muqaddam ini Isra Mi'raj 70 kali. Ini jelas menyalahi ajaran yang ada di dalam Al-Qur'an, ajaran yang ada di dalam Al-Hadis. Enggak mungkinlah Isra Mi'raj 70 kali. Lah wong nabi saja tidak ada yang bisa Isra Mi'raj kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tesisnya Ki Haji Imaduddin Usman ini di samping didukung dengan perbuatan mereka sendiri, juga didukung dengan sifat karakter mereka. Yang mana sifat karakter mereka ini adalah suka mengeksekusi orang yang tidak mau memuliakan mereka. Banyak tuh contohnya, mengkritik Habib akhirnya dieksekusi. Dan yang membuat gempar ya, itu kemarin 1 tahun yang lalu ketika ada Muhibbin bersama dengan Habib ini mengeksekusi Gus Fuad Barat. Dari situlah meledos tesisnya Ki Haji Imaduddin Usman. Dan juga di samping kajian pustaka, kemudian didukung dengan karakter mereka, didukung dengan perbuatan mereka, juga diperkuat dengan tes DNA. Tes DNA mengatakan bahwa mereka para habaib ini DNA-nya atau berhaplogroup bukan G1 akan tetapi G. Artinya apa? Artinya bahwa mereka bukan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan tetapi keturunan Yahudi Ashkenazi. Gitu. Jadi sangat benar apa yang dikatakan oleh Gus Abbas. Kemudian yang termasuk keturunan Nabi itu adalah Kiai Kampung sebagaimana yang dikatakan oleh Gus Abbas. Ya sangat benar. Sangat benar. Kita merujuk kepada Kiai-Kiai Kampung terdahulu, bahkan sekarang. Beliau-beliau tidak ada yang gembar-gembor bahwa beliau-beliau ini keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan para habaib. Para habaib bahkan sumpah-sumpah ani ini ada darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Kiai Kampung tidak pernah mengatakan itu. Akan tetapi ketika mengajar masyarakat, berdakwah kepada masyarakat, isinya ini mengademkan. Isinya ini membuat orang sadar. Isinya ini membuat orang tawadu. Isinya orang ini semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pakaiannya biasa-biasa. Tapi mereka tidak pernah gembar-gembor bahwa mereka itu keturunan Nabi. Contoh kecilnya banyak sekali ya. Salah satu ulama karismatik atau Kiai Kampung dari Senori Tuban, Syekh Abdul Fadhol ya, Senori Tuban ini termasuk Kiai Kampung ya. Bahkan backgroundnya beliau, pakaiannya beliau identik menunjukkan bahwa beliau ini Kiai Kampung. Akan tetapi hati dan kecerdasannya luar biasa. Dan itu ditunjukkan dengan beberapa karangan beliau. Beliau menguasai ilmu nahwu sorof, beliau menguasai ilmu tafsir hadis, beliau menguasai ilmu falak, beliau menguasai ilmu sejarah. Ada kitab Asamaro itu menjelaskan tentang kerajaan Majapahit dan keturunan-keturunannya. Ini kan luar biasa. Kecerdasan beliau ini luar biasa. Di samping ditunjukkan dengan kitab-kitab karangan beliau, juga ditunjukkan dengan murid-murid beliau yang menyebar di Nusantara. Dan murid-murid beliau ini banyak, bahkan mayoritas menjadi ulama besar. Contoh kecilnya, almarhum mantan ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama Kiai Hasyim Muzadi itu muridnya Syekh Abdul Fadhol Senori Tuban. Muridnya saja begitu, apalagi Syekh Abdul Fadhol. Kita tahu bahwa Kiai Hasyim Muzadi alimnya bukan main, moderatnya bukan main. Ya.
kebangsaannya, cintanya terhadap bangsa ini bukan main. Itu muridnya Syekh Abdul Fadl. Kita tidak bisa membayangkan muridnya saja seperti Kyai Haji Hasyim Muzadi, bagaimana gurunya. Kan begitu. Secara akal nalar, kalau muridnya begitu, kalau muridnya alim berarti gurunya lebih alim, kan begitu. Kalau muridnya lebih alim, maka gurunya paling alim. Kan begitu. Ada Kyai Haji Musyadi, ada Kyai Haji Maimun Jubair almarhum yang wafat di Mekah. Itu. Bagaimana kita menilai Kyai Maimun Jubair? Semuanya pasti, masyarakat semua pasti menilai bahwa Kyai Haji Maimun Jubair itu adalah seorang ulama yang penuh dengan keilmuan, yang penuh dengan kecerdasan, baik kecerdasan hatinya maupun kecerdasan otak beliau. Luar biasa. Dan itu ditunjukkan dengan beberapa karangan beliau, ya, dengan dakwah-dakwah beliau, ya. Kemudian di samping ada Kyai Haji Hasyim Muzadi, Kyai Maimun Jubair, juga ada Kyai Faqih Langitan Tuban. Ini juga murid beliau, Syekh Abdul Fadl Senori. Kemudian ada juga salah satu Kyai Khos, pengasuh pondok pesantren Lirboyo, Kyai Haji Kafabi Mahrus. Ini juga murid dari Syekh Abdul Fadl Senori. Dan banyak kiai-kiai kampung yang lainnya yang sebenarnya beliau ini pantas dan bahkan nyata keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi mereka tidak pernah berkuar-kuar. Dakwanya lembut, karakternya baik, perbuatannya ini penuh dengan keilmuan, penuh dengan keteladanan, beda dengan klan Ba'alwi, kan begitu. Kyai Haji Abdul Karim, Kyai Haji Abdul Karim itu dulunya sebelum pondok pesantren, bangun pondok pesantren Lirboyo, beliau juga kiai kampung. Ya. Beliau ini juga kiai kampung dan sampai saat ini muridnya 46 ribuan, luar biasa. Dan bahkan ditelisik-ditelisik Kyai Haji Abdul Karim ini masih keturunan Wali Songo. Tapi beliau tidak pernah berkuar-kuar baik kepada masyarakat maupun santrinya bahwa beliau ini keturunan Nabi. Tidak pernah. Akan tetapi beliau mengaplikasikan bahwa di dalam dirinya ada darah Rasulullah dengan cara menebarkan keilmuan, menebarkan dakwah yang rahmatan lil alamin. Begitu. Ya. Kyai Zainul Hasan Kenggong. Ya. Pendiri pondok pesantren Zainul Hasan Kenggong ini dulunya juga kiai kampung. Ya. Dulunya juga kiai kampung. Sampai sekarang karena jasa-jasa beliau, pondok pesantren Zainul Hasan Kenggong semakin membesar, bahkan sekarang ada universitasnya. Dan beliau ini tidak pernah mengaku terhadap masyarakat, mengaku terhadap santri-santrinya bahwa beliau itu keturunan Nabi. Padahal kalau ditelisik, 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 Kyai Haji Zainul Hasan Kenggong ini masih keturunan Wali Songo, keturunan Sunan Giri. Artinya apa? Beliau masih keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kyai Haji Ismail Mojokerto. Ya, beliau kalau berpakaian biasa seperti masyarakat biasa, enggak pakai udeng-udeng, tidak, enggak pakai jubah, enggak, kayak baik, enggak. Tapi dakwah ke masyarakat, ini dakwahnya menyentuh. Dakwahnya ini mencerahkan. Dakwahnya ini membuat orang sadar
Akan tetapi beliau ini tidak pernah berkuar-kuar kepada masyarakat maupun kepada santrinya bahwa beliau ini keturunan Nabi. Padahal kalau ditelisik, Kyai Haji Ismail Kedung Maling Mojokerto, pendiri pondok pesantren Darul Hikmah, ini masih keturunan Sunan Giri juga. Artinya beliau ini masih keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, banyak sekali. Kiai-kiai kampung pun begitu, pakaiannya ala kadarnya. Ya, bahkan beliau-beliau kiai-kiai kampung ini rela mengeluarkan uang demi masyarakat yang membutuhkan, tidak seperti Habib. Ya, masyarakatnya dindawir, bahkan orang yang kesusahan saja dimintai utang. Sebagaimana yang pernah diceritakan di channelnya KPN Nusantara itu. Orang lumpuh, enggak bekerja, sehari-harinya makan atau tidak, ini belum tahu, dimintai utang uang sebesar 5 juta. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ini kan menunjukkan bahwa mereka itu jelas bukan keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau keturunan Nabi, ya belas asihlah terhadap orang semacam itu, mencontoh kakeknya kan begitu, mencontoh buyutnya Kanjeng Nabi saja begitu. Kanjeng Nabi itu kalau terhadap orang fakir luar biasa cintanya Nabi itu. Bahkan sahabat-sahabat ya yang miskin ini paling dicintai oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Cintanya ini melebihi yang tidak fakir, seperti sahabat Zahir bin Haram. Ya, bagaimana pernah saya ceritakan itu, sahabat Zahir bin Haram ini saking cintanya kepada Nabi, walaupun tidak punya, ya, pekerjaannya setiap hari itu berjualan di pasar, tapi setiap hari memberikan minyak kepada Nabi, dan Nabi sampai hafal, walaupun tidak ditemui Nabi, kalau istrinya bilang ada orang kesini tadi pagi, sudah hafal kalau itu Zahir bin Haram. Ini artinya apa? Artinya Nabi itu lebih cinta terhadap orang fakir. Cintanya melebihi daripada yang lain. Dan itu dicontoh oleh kiai-kiai kampung, bukan dari klan Ba'alwi. Jadi sangat jelas dan sangat benar sekali apa yang dikatakan oleh Gus Abbas dalam dakwanya, bahwa keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan dari Ba'alwi, akan tetapi kiai kampung. Mudah-mudahan kita doakan semoga kiai-kiai kampung ini diberi umur panjang dan sehat selalu, sehingga bisa menuntun dan menjadi tauladan masyarakat akhir zaman. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.